Assalamualaikum sahib-sahib aneh. Bagaimanakah kabar sahib-sahib semua hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Apakah kalian sehat-sehat saja? Mana ini sahib-sahib aneh? Aneh pingin tahu apakah di tempat kalian semuanya hari ini lagi hujan apa tidak? Atau enggak? Minggu-minggu sebelumnya itu lagi hujan apa tidak ini? Kalau di tempat aneh ini ya, hujan setiap hari, badai, petir, semuanya lah pokoknya ya. Pokoknya aneh mengingatkan kepada sahib-sahib aneh, lagi musim hujan seperti ini, tolong dijaga kesehatannya. Jangan suka mandi-mandi hujan gitu, nanti pulang yang ada yang semua sakit sahib-sahib aneh. Dan jangan lupa minum vitamin, minum air putih yang banyak, makan jangan lupa, sholat jangan lupa, biar kalian itu tetap terjaga sahib-sahib aneh ya. Okay. Tapi ya tentu saja aneh akan mendoakan sahib-sahib aneh itu agar mereka itu sehat selalu, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bang, kenapa enggak upload video lagi? Reza, ini mungkin ada sahib-sahib aneh yang baru subscribe, ada yang baru join ke channel aneh gini. Aneh jelasin lagi nih buat sahib-sahib aneh yang baru datang ini, yang baru subscribe. Kalau sahib-sahib aneh yang sudah lama subscribe sudah tahu mereka gitu kan. Jadi di channel Ariski itu hanya upload 5 hari dalam seminggu saja, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu dan Minggunya itu libur dulu. Jadi gitu ya Reza ya, Sabtu dan Minggu itu libur dulu kita. Oh, sahib-sahib aneh, Sony ini tuh sangat merosakkan sekarang. Sony itu ini lagi merosakkan sekali nih. Di TikTok itu semua itu FYP-nya. Jadi sahib-sahib aneh itu juga banyak sekali yang ngetikin video itu untuk aneh reaction. Oke lah, hari ini kita akan nge-reaction Ren. Apa itu? Seberapa jauh dia merubahmu? Jadi buat sahib-sahib aneh yang mau kirimin video-video yang lain juga boleh banget, langsung aja kirimin ke TikTok atau Instagram aneh. Caranya gimana mau Rizky? Gini caranya, yang belum tahu ini ya, yang belum tahu langsung aja kalian cek di deskripsi video aneh itu kan ada link TikTok dan juga link Instagram. Langsung aja kalian kirimin. Misalnya kalian nemu video di TikTok itu kan, langsung aja kalian tag aneh aja di tag aneh ke TikTok aneh. Pasti nanti setelah itu video-video selanjutnya itu aneh akan nge-reaction yang sudah ente-ente semua nge-tag gitu sahib-sahib aneh. Sebelum kita masukkan videonya, jangan lupa like dulu video ini, tembusin ke 10.000 like biar nanti aneh akan next lagi. Biar aneh akan challenge lagi sebelum bulan puasa ini. Pokoknya sebelum puasa aneh akan challenge terus, karena bulan puasa nggak mungkin kita challenge. Dan buat nanti semua yang belum subscribe, langsung aja klik tombol merahnya dulu dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Seberapa jauh Rukas merubahmu? Rukas apa tapi? Coba kita mulai aja, Rukas apa? Woi, badai. Woi, badai, keren parah ini. Woi, walaupun usia dia sudah tinggi tapi setelannya masih anak muda gitu kan. Kece banget, woi. Aneh akuin ini. Kakek-kakek ini kecenya minta ampun. Menyalah kakekku. Seberapa jauh sakit hati merubahmu? Kita lihat gimana kalau dia sudah sakit hati terus dia rubah dirinya. Gimana coba? Sabar. Dari bentuk mukanya, dari bentuk badannya kok beda ya? Loh, ini apakah beda orang? Apa dia yang tadi? Ini siapa nih? Menurut yang ini semua gimana? Apakah ini dia berubah jadi glow up kayak gini atau beda orang ini? What? Seberapa jauh dia mengubahmu? Tapi ini kok soundnya beda ini. Soundnya nggak pakai yang hompecang, empecang, sebeda gitu ya. Beda ini musiknya. Coba kita lihat. Oke. Tadi kata dia cukup jauh. Gimana cara aneh menjelaskannya ya? Seberapa jauh dia mengubahmu? Ini sudah sangat bagus loh, sudah sangat merubah padahal gitu kan, sudah baik sebenarnya gitu, udah. Kenapa harus dilepas semuanya, cadarnya dilepas?
ya kita sebagai manusia ya nggak bisa ngapa-ngapain kan, itu pilihan dia semua ya. Kita sebagai manusia dan teman-temannya mungkin bisa, cuman bisa mengingatkan, tapi kalau dia sudah memilih pilihan dia seperti itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, gua aja kecewa, apalagi orang tuanya. Nah itu kan kita aja yang melihat video ini sangat-sangat kecewa. Nggak paham lagi kalau orang tuanya tahu hal seperti ini. Seberapa jauh anime merubahmu? Ih, anak-anak anime nih, coba kita lihat. Berubahnya cukup signifikan gitu ya. Coba. Awalnya gimana awalnya? Awalnya kayak gini dia gitu kan. Berubahnya itu jadi cosplayer. Nah, tapi sungguh disayangkan ya, jilbabnya juga ikut dilepas seperti itu, siap-siap aneh. Seberapa jauh Genshin merubahmu? Genshin itu apa coba? Genshin. Oh, Genshin, video game. Coba, gimana Genshin, coba. Ini yang terlalu jauh ini. Aduh, bang, tolong, bang. Kan mungkin di Genshin itu ada, mungkin bang, ada Genshin itu mungkin ada yang karakter cowoknya gitu kan, ada karakter cowoknya gitu kan, ada pasti karakter cowoknya, kenapa pilih karakter cewek, bang? Diposting ulang, Master Limbad, bang. Master Limbad. Seberapa jauh kamu mengubah dirimu sendiri? Nah, ini dia merubah dirinya sendiri. Coba kita lihat. Ini kok mirip Bang Jeffrey Nicole ya? Awalnya dia kayak gini. Langsung. Oh, disuruh glow up, malah jadi Jeffrey Nicole. Nah itu ya. Ini mah Jeffrey Nicole juga lewat. Jangan-jangan saudara kembar sama Jeffrey Nicole. Yang pertama mas-mas Facebook banget. Seberapa jauh sakit hati merubahmu? Apalagi nih, coba ukti. Astaghfirullahaladzim. Pindahkan. Apa pula? Langsung shock berat. Tolonglah sweep aneh, apa pula kalian ngetik kayak gini? Ternodai mata aneh ini, masa aneh disuruh lihat seperti itu? Janganlah kayak gitu, kalian sweep aneh, bahaya sekali ini, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Skip. Cara memindahkan gorengan ke piring putih. Oh gitu, ya Allah, selama ini berarti Allahu Akbar. Oh gitu, ya Allah. Begitu ternyata swipe-swipe-nya cara memindahkan gorengan ke piring putih. Kalau piringnya beda warna, kira-kira ada cara lain nggak ya? Soalnya banyak piring-piring aneh yang bukan warna putih kayak gini. Kak, mau nanya, apakah cara ini berlaku untuk semua piring? Ini khusus yang putih aja, Kak. Oh, gitu kan? Ternyata itu cuma khusus piring putih aja. Ya, pokoknya kayaknya kita semuanya harus save dulu video ini. Siapa tahu nanti besok-besok gitu kita lupa cara memindahkan gorengan tuh gimana caranya. Untung, terima kasih ya. Aku nih siapa namanya? Terima kasih ya, Utumove ya. Sudah memberikan video yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Apalagi nih? Asik. Aduh ya Allah. Asik sih. Asik tuh penjual sama pembeli itu. Kan kayak gini kan enak gitu kan. Kalau orang jualan seperti itu, pembeli yang datang merasa terhibur semua kayak gitu. Coba aja semua penjual kayak gini ya. Macam-macam meledekan bocil part 2. Gas kencil 1.
Pala botak dipegang-pegang. Fit, nanti ngaji berangkat bareng ya. Nanti gua susul. Pala lu ada apa, Fit? Pala botak pegang-pegang. Pala gua botak enggak. Bagus, Fit. Lari dikit. Gus, pala lu ada apa tuh, Gus? Pala botak pegang-pegang. Salah target. Ih. Dua, takut sama ayam. Ya lo takut sama ayam? Enggak. Ya coba ya. takut itu mah. Kalau kedip berarti takut. Oh, gitu. Coba sekali lagi. Ini gue yang anuin ya, Tam. takut itu mah. Coba lo, ini nih. Kok lo gak takut, Fit? Gue mau udah biasa megang ayam. Betul sih, pegang tapi bukan cuma sekedar pegang. Itu beda lagi, Pak. Oh, beda lagi, Om Fet. Tiga, ledekin nama Bapak. Oke. Okay. Ini sering gak ini, tahu, ini sering terjadi ini. Enggak ada. Fet, itu Mbah lo? Iya, masih di sono tapi udah enggak ada orangnya. Nah, ini bagus, Fet. Iya, lama bener Yanto. Unjak, Agus. Oi, bercandanya jangan manggil-manggil nama Bapak. Enggak sopan, udah enggak zaman itu. Hei, Sudarsono. Baru aja bapaknya bilang jangan bawa-bawa bercanda nama bapak. Nama bapak dia yang dipakai juga. Bapaknya malah ikutan. Gagal nangis. Apalagi nih? Aduh sedih dia. Kayak mana pula itu? Dia sudah dapat feel-nya. Dia sudah sangat sedih. Dia mau mengeluarkan tetesan-tetesan air mata buaya gitu ya. Lama-lah, nangisnya di cancel dulu. Kenapa? Takut ya kalau di videoin sama teman takut cengeng gitu. Viral bocah di Brebes dilaporkan tenggelam hingga dicari. Kronologi bocah hilang dicari tim SAR ternyata asik nonton paling depan. Tim SAR gabungan ternyata malah asik nonton paling depan. Kisah lucu ini berawal saat 4 anak asal Brebes, Jawa Tengah sedang berenang di sebuah sungai. Saat asik berenang, salah satu anak merasa lapar dan pulang tanpa pamit kepada temannya. Menyadari satu temannya tidak ada, 3 orang bocah tersebut kemudian lapor kepada warga bahwa satu temannya hilang tenggelam. Warga pun lapor kepada tim SAR hingga pencarian dilakukan. Padahal sang bocah yang lapar tersebut sudah kembali ke sungai. Sabar. Asik menonton pencarian anak yang hilang tenggelam. Dia mau nontonin siapa? Dia mau nontonin diri dia yang dicari gitu. Oh, dirinya lah yang dicari oleh tim SAR. Dalam kondisi yang ramai, keberadaan mereka sama sekali tak disadari oleh tim SAR dan warga. Hingga akhirnya tim SAR dan para warga sadar bahwa ternyata mereka telah terkena prank dari para bocil tersebut. Bagaimana menurut kalian? Bingung juga gitu ya. Ini juga bingung ini siapa yang salah gitu kan. Mereka juga takut temennya hilang lah ternyata. Yang hilang tuh nontonin orang cari apa cari kodok di dalam sungai. Bisa-bisanya nonton paling depan. Nyanyi sesuai nama Udin, part 2. Ada lagi part 2-nya ini. Jangan bilang yang galau-galau lagi. Banyak yang belum disebut katanya di komen kemarin. Oke, kita mulai. Ya coba. Udin yang gak suka marah, namanya Sabarudin. Asik. Udin yang bijaksana, namanya Arifudin. Oke. Udin yang pemalu, namanya Akmaludin. Akmal pemalu ya? Udin punya KTP, namanya Anginudin. Masih lagi dia. Udin, namamu norak tapi terkenal. Udin, walaupun orang banyak yang suka. Udin yang doyan SMS-an, namanya AP Udin. Udin yang suka berperang, namanya Badarudin. Asik. Udin yang hidupnya pasrah, namanya Nasipudin. Udin yang omon-omon, namanya Anisudin. Ini orang ini suka banget bawa orang-orang lain gitu. Kemarin galau, sekarang omon-omon. Udin yang suka joget, namanya Prabudin.
sangat meresahkan. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, tidur lagi. Apalagi Raju? Pagi mau masak, masak apa? Masak apa? Masak sarapan yang simple-simple aja tapi tetap sehat pakai mie lemonilo rasa soto koya. Yeah. Lempar panci, buka bungkus, masukkan mie, tuang. Aduh, tendang panci, wengewengewer. Ayo, waktu. Ngapain kau ngapain kau tendang pancinya? Enggak tinggal 5 detik lagi. Tet. Silakan dicoba, Chef. Apaan nih? Lemonilo soto koya, Chef. Minyak panjang-panjang, kenyal dan yang pastinya dipanggang bukan digoreng, Chef. Jangan bilang nanti namanya Chef-nya Chef Sumanto lagi. Lemonilo soto koya, oke. Okay. Mana? Kita lihat. Apa itu? Enak juga. Very good, very well. Tuh kan, Chef Sumanto ah! Suka. Ini bilangkan Chef Sumanto. Anunya. Silakan naik ke atas. Seberapa percaya kamu sama temanmu? Dan pejamkan matamu. Oke. Teman-teman, yuk mari berkumpul semuanya. Silakan. Nah, di sini kamu akan jatuh, tetapi kamu harus percaya sama teman-teman akan menangkap kamu. Oke. Okay? Tugas kamu di sini cuman relax aja. Relax. Dan percaya sama kita semua pasti akan menangkap kamu. Dalam hitungan 3, okay, kamu akan jatuh. Dan saya hitung ya mulai dari sekarang. Tapi relax. Relax. Percaya 1, sama teman. Relax 6, aja. Jatuhin aja 2, langsung. 3. Oke, silakan naik. Betul memang betul. Dia sudah sangat percaya sama teman-temannya. Kalau temannya itu bakalan nangkap dia gitu kan. Tapi ini nggak dibilang kan dia tertutup mantanya itu kan. Dia nggak tahu di mana posisi teman-temannya itu. Apakah di depan dia? Apakah di belakang dia? Yang Mbak baju oranye itu nggak menjelaskan. Jatuhkan pada dia kemana? Betul memang dia percaya. Teman-temannya juga percaya gitu kan. Tapi salah aja dia malah ke depan gitu. Teman mana lagi yang dapat ku percaya? ternyata sudah habis sip-sipannya. Sepertinya untuk hari ini ya begitu aja tadi ya. Tren seberapa jauh dia merubahmu. Ya mungkin segitu aja sip-sipannya. Kalau kalian merasa terhibur dengan videonya, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kalian like dulu video ini. Jangan lupa targetnya kalian tembusin. Dan buat entitas yang belum subscribe, langsung aja klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, sekian dulu. Ane Arwiski. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.